PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama. Rayuan Gerindra ini pun direspons Caimin sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dari Partai Gerindra. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko, semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Dasko. Ajakan Sufmi Dasko ke PKB dan Nasdem ini tak mau disia-siakan PKS yang dalam dua kali pilpres selalu setia di barisan pendukung Prabowo Subianto. Caimin bahkan ikut mengendors rekan koalisinya saat pilpres agar ikut diterima masuk koalisi Prabowo Gibran. Saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. PKS, don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan. Ajak juga PKS, Pak Dasko, bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Meski ajakan terbuka sudah dilontarkan, Caimin sampai sekarang belum memutuskan apakah bergabung atau tidak dalam pemerintahan ke depan. Menurutnya yang terpenting, PKB mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV. Usai Gerindra terang-terangan mengajak PKB dan partai politik lainnya bergabung ke koalisi Prabowo Gibran, PKS tak mau dilupakan. Lalu seberapa serius sebenarnya ajakan Gerindra ini untuk berkoalisi dan benarkah PKS dibiarkan tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan baru? Kita bahas di sore hari ini bersama dengan juru bicara PKS, sudah ada M. Holid. Selamat pagi, selamat petang. Assalamualaikum, Mas Holid. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada juga politisi PKB Mbak Lulu Nur Hamidah dan pengamat politik dari BRIN, Bu Siti Zuhro. Selamat petang, assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya langsung ke Mas Holid deh. Mas Holid, ini presiden PKS tampaknya benar-benar berharap, jadi beneran ngarep ini masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Ya, saya ingin mengomentari tadi video sebelumnya ya. Jadi memang suasananya benar-benar sangat happy sekali ya. Mm-hmm. Apalagi lagunya lagu romantis itu. Mm-hmm. Jadi suasananya memang sangat mendukung untuk kita. Kalau di PKB itu, tradisi NU itu jenaka, mm-hmm, guyon ya. Guyon politik, tapi ya ada pesan-pesannya juga gitu. Mm-hmm. Jadi saya kira ini adalah sebuah pernyataan keakraban sebagai, mm-hmm, apa namanya, sahabat ya. Mm-hmm. Diminta untuk memberikan speech sambutan di hari ulang tahun ya. Tapi tentu ini adalah ya. Tapi tampaknya Pak Syaiqo berharap betul mau diajak oleh PKB untuk gabung ke pemerintahannya Prabowo Gibran. Ya, jadi begini, PKS ini baik di dalam ataupun di luar pemerintahan kami sama-sama siap. Dan yang disampaikan oleh Presiden PKS tadi dalam nuansa ya tadi kehangatan, keakraban untuk mencairkan suasana ya. Dan di PKS sendiri sampai sekarang posisinya belum ditentukan karena Majelis Syura belum menentukan kita akan bergabung atau di luar pemerintahan. Tapi jadi, kalau beneran diajak mau? Ya nanti akan kita bahas di Majelis Syura ya. Mm-hmm. Karena mekanisme untuk keputusan DPP tidak bisa memutuskan secara sendirian, tentu harus berkonsultasi atau dimusyawarahkan di Majelis Syura. Dan okay, saya pikir pesan ini intinya begini, pesan yang disampaikan oleh Presiden PKS kemarin adalah kita siap berjuang di dalam pemerintahan dan juga kita siap juga kalau memang harus di luar pemerintahan. Oke. Okay, cuma kemarin kan karena ada seru, ada teman kita PKB sama Nasdem secara eksplisit disebut ya. Jadi ibaratnya, oh ini teman-teman gue dipanggil nih gitu. Gue nggak dipanggil nih. Jadi kalau anak muda ini kita roasting lah gitu ya. Apa namanya,
biar seru pembicaraan akrab dan sangat cair. Oke, jadi Nasdem sama PKB diajak loh, kok PKS jadi, kok saya nggak diajak gitu ya jadinya ya, Mas Olit ya. Saya ke Mbak Lulu, jadi sebenarnya ajakan Pak Dasko kemarin itu serius atau bercanda, atau sebenarnya cuma bunga-bunga pidato, guyon politik? Yang tahu hatinya orang ya masih yang bersangkutan ya. Tapi ya, politisi kita ini kan canggih-canggih itu, bisa mengelola semua emosi dan juga komunikasi sangat cair dalam suasana apapun, bahkan dalam kondisi yang sangat berbeda aja. Coba kita lihat pada saat pilpres yang lalu, itu masih bisa pelukan di saat ada debat pilpres begitu, dan kemudian masih bisa bercanda. Dan itulah kecanggihan apa ya para figur-figur tokoh-tokoh kita di Indonesia, dan menurut saya itu bagus gitu ya, karena orang kemudian menjadi diingatkan ya ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding, ada saatnya kemudian adu gagasnya, tapi gagasan, tapi mungkin juga ada saat dimana kemudian kita cuma adu tawa gitu loh. Jadi ya ada ragunya itu Mbak, akan, adu rayu. Artinya benar akan ada artinya kalau misalnya benar-benar akan ada proses yang mengiringi apa yang disampaikan oleh Pak Dasko. Tapi okay, tentu saja kami sebagai tuan rumah tadi malam memberikan apresiasi atas sambutan beliau yang sangat hangat ya, dan itu membuat suasana nyaman buat semua, dan bukan hanya untuk Pak Dasko tetapi juga semua tamu undangan termasuk juga PKS. Okay. Dan satu bahwa Caimin tidak pernah melupakan siapa yang menjadi kawan seperjuangan. Jadi dalam momen yang seperti itu, walaupun suasananya penuh dengan canda, tapi kan candanya itu kena. Jadi tidak akan meninggalkan PKS, dan inilah seorang Caimin itu gitu. Oke, tadi Anda menyinggung soal bertanding, tapi juga bisa bersanding. Nah, berarti peluangnya gimana? Apa sebenarnya yang sudah ditawarkan oleh Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi Prabowo-Gibran? Benar nggak PKB juga akan mengajak serta Nasdem dan juga PKS begitu? Ya, saya kira nggak perlu diajak PKB sendiri pun kalau misalnya Gerindra ya atau presiden terpilih itu merasa penting untuk membangun Indonesia ini bersama-sama, saya kira itu pasti juga nggak akan ditinggalkan. Dan bahkan sebelum Pak Prabowo jumpa dengan Pak Muhaimin, kan lebih dahulu bahkan bertemu dengan Pak Surya Paloh lebih awal gitu, sebelum dengan kita-kita semuanya. Nah, hanya saja seperti yang tadi disampaikan, ada hubungan yang tidak bisa itu dikesampingkan soal cinta lama itu gitu. Apapun PKB pernah punya ya kontribusi lah mengajak Pak Prabowo ke basis-basis pesantren, ke basis-basis NU, ke basis-basisnya PKB, dan kemudian diterima dengan sukacita ya, karena ada yang membawa itu siapa? PKB. Dan itu waktu itu juga terbukti ya, elektabilitasnya sempat meningkat sangat tajam di Jawa Timur khususnya setelah beririk PKB. Ya itu cuma soal lain, kita tidak soal mungkin itu, tetapi menunjukkan bagaimana kedekatan ini mungkin saja akan memiliki makna bagi yang akan datang, khususnya Pak Prabowo dan juga Gerindra. Oke, saya ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini kan kalau kita lihat ya, Pak Dasko ini secara terbuka hanya menyebut PKB, Nasdem, tanpa menyebut PKS. Analisa Anda sebenarnya bagaimana? Jadi yang diajak ini cuma PKB dan juga Nasdem, sementara PKS gimana nih? Iya, memang dari awal kayaknya alot dengan PKS ya. Karena pertama kali juga yang terjadi juga kunjungan ke Nasdem ya, ke Pak Paloh. Lalu yang kedua juga dengan PKB. Itu tadi sudah disampaikan. Tapi waktu diundang acaranya PKS waktu itu, kalau tidak salah Harlah juga ya PKS waktu itu ya. Itu semua ketum diundang gitu. Tapi dari Gerindra absen, tidak ada perwakilan sama sekali. Nah, ada apa nih sebenarnya antara Gerindra dan PKS kalau menurut Anda? Kalau ya ini sebetulnya antara PKS dan Gerindra pernah berkoalisi gitu loh. Dua kali pemilu berkoalisi dengan luar biasa ya menurut saya. Bahkan sampai ke pilkada juga berkoalisi. Jadi sebetulnya sangat ini ya, sama dengan PKB kan berkoalisi. Menyongsong pemilu 2024 kemarin. Apa karena ada faktor Anies sekarang yang sudah mau masuk ke Pilgub Jakarta yang kemudian diusung oleh PKS? Anies Sohibuliman itu juga sih jadi faktornya. Kenapa nggak diajak gitu PKS? Tidak single factor ya. Kalau menurut saya tidak hanya single factor.
sektor. Mm-hmm. Pak Prabowo memang akan menjadi presiden, atau katakan presiden terpilih. Mm-hmm. Tapi tentu untuk membangun koalisi, membangun katakan gitu ya, nanti koalisi besar yang dibayangkan itu tidak mungkin hanya gitu dari partai-partai lah. Pengaruh Pak Jokowi kan masih ada juga gitu ya. Jadi kita juga menerjemahkan sekarang, mengapa kok tidak ada juga gitu ya kunjungan atau mungkin silaturahmi dari Pak Prabowo ke Megawati, contoh gitu kan. Oke, tapi kalau tadi saya sebutkan, apakah memang ada faktor Anies yang kemudian sudah diusung oleh PKS di Pilgub Jakarta, lalu bagaimana dengan faktor Jokowi yang kemudian akhirnya tampaknya PKS untuk sulit nih untuk masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju? Iya, ini juga sama kayaknya, maaf ya, arah-arahnya ketika Demokrat dulu ya, segera setelah pemilu seolah-olah mau berkoalisi gitu ya, mau diterimalah. Maka Pak Jokowi mengundang Mas AHY gitu kan, datang ke istana dan sebagainya gitu. Tapi setelah itu juga nggak ada apa-apa akhirnya kan gitu. Karena apa? Pak Jokowi juga tidak bisa sendiri, harus berkompromi lah dengan partai-partai atau ketum-ketum partai yang ada di koalisi. Mm-hmm. Ternyata akhirnya tidak berkoalisi kan. Mm-hmm. Demokrat tidak masuk ke pemerintahnya Pak Jokowi. Mm-hmm. Sampai terakhir kemarin kan. Kecuali ini spesial kemarin ini kan gitu ya. Mm-hmm. Nah itu menunjukkan bahwa bisa jadi dengan PKS ini, mungkin PKS tidak perlu ngarep.com gitu ya. Karena apa? Karena kelihatannya tidak didekati secara cepat gitu ya. Oke. Okay. Nah, ada apa? Padahal luar biasa Pak Prabowo dengan pimpinan PKS itu sangat dekat. Oke. Okay. Gitu ya, kita tahu. Iya. Oke. Okay, saya ke Mas Solid. Mas Solid, gimana nih? Jadi jangan ngarep deh gitu. Jadi begini, proses komunikasi politik itu tidak terhalang hanya masalah kita mau masuk kabinet atau tidak masuk kabinet sebenarnya. Oke. Okay. Buat PKS misal pada waktu kami mengundang seluruh ketua umum partai, maka tujuan utama dari PKS adalah relaksasi sebenarnya. Habis pilpres kita butuh relaksasi sebenarnya. Dan itu makanya kita undang semua ketua umum partai. Saya pikir apa yang dilakukan oleh PKB juga sama kan dengan hatlah kemarin. Karena guyup, ada apalagi sekarang ada momen pilkada ya. Momen pilkada ini sebenarnya momentum yang sangat bagus sebenarnya. Ketika bahwa politik nasional yang cukup misalnya hangat gitu, bahkan sedikit memanas gitu ya kemarin, itu bisa kita relaksasi di proses di pilkada. Karena ternyata di 500 pilkada itu varian koalisinya begitu beragam, yang tidak monolitik, tidak satu linearitas dengan di politik nasional. Jadi apa yang kami lakukan saat ini adalah kita ingin bangun komunikasi dengan semua pihak, apalagi dengan Pak Prabowo. 10 tahun kita bersama untuk berjuang gitu ya. Jadi pimpinan kami tidak ada masalah komunikasi dengan Pak Prabowo. Oke. Perkara apakah masuk kabinet atau tidak masuk kabinet itu adalah pilihan perjuangan. Dan bagi PKS kami siap di dalam, kami siap juga di luar. Oke. Ya. Tapi kalau disebutkan karena memang ada karena masih ada Anies karena di Pilgub Jakarta, respon Anda gimana? Saya kira tidak ada keterkaitan ya antara bagaimana kita PKB juga kalau nggak salah dukung Mas Anies ya. Iya. Kan? Jangan-jangan ini lagi masih mentoknya di situ. Iya. Jadi saya kira nggak ada juga keterkaitan kita mendukung di pilkada. Di pilkada yang lain misal Banten, PKS koalisi dengan Gerindra. Bisa jadi di tempat-tempat yang lain kita bisa berkoalisi dengan Gerindra, dengan Golkar dan sebagainya. Artinya tidak ada masalah secara komunikasi, secara politik. Tentu ini hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk menentukan kira-kira koalisinya apakah semua diajak ataukah cukup sekian partai saja gitu kan. Okay. Dari yang tidak diajak atau jadi oposisi siapa, itu tentu pertimbangan-pertimbangan dari Pak Prabowo dan teman-teman koalisi Indonesia Maju. Oke, Mbak Lulu. Ya. Gimana kalau misalkan dikatakan mungkin ada apa ya kesulitan untuk Koalisi Indonesia Maju karena memang ada nama Anies Baswedan di sini di Pilgub Jakarta. Anda setuju nggak sih dengan ini? Ya enggak juga ya kalau menurut saya ya, karena memang kan Pak Anies juga tidak dari sejak awal
menyatakan akan maju di Pilkada Jakarta kan. Kan baru seminggu dua minggu secara official ya, beliau menyatakan kesiapannya. Tetapi kan komunikasi antara Gerindra misalnya Pak Prabowo sebagai ketua umum itu kan udah dilakukan semenjak Pilpres itu usai dengan Nasdem dan full dengan PKB. Nah, kalau menurut saya tidak tahu pertimbangan apa di yang diambil atau strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo misalkan untuk menjaga satu sisi biar dikesankan demokrasi itu jalan sehingga dipelihara juga itu yang namanya kekuatan oposisi, tetapi oposisi yang quote and quote itu by design oleh kekuasaannya. Mungkin kemudian akan ada, saya nggak tahu apakah kompensasi yang lain, misalnya kemudahan kerjasama di pilkada atau kemudian hal yang lain. Yang namanya kekuasaan itu kan juga bicara tentang posisi, bicara tentang siapa mendapatkan apa. Tapi begini Mbak Lulu, yang juga menjadi pertanyaan saya adalah begini, PKB ini kan partai yang pertama kali didatangi Prabowo usai ditetapkan KPU, tapi kenapa sejak pertemuan itu belum ada kelihatan progresnya? Sebenarnya apa nih yang jadi deadlock? Iya, nggak deadlock juga, karena memang kita punya kesepakatan, kita ini masih bagian dari koalisinya Pak Jokowi lah. Kita tuntaskan periode Pak Jokowi bersama Pak Jokowi itu dengan baik, biar kemudian tidak bias juga ya. Apa sih perasaan publik itu kan juga kemudian perlu dijaga. Belum apa-apa, kemudian orang udah bicara tentang siapa mendapatkan apa, itu tak elok juga. Apalagi kemudian kita punya susul-menyusul peristiwa-peristiwa lain yang ini menjadi kepentingan publik. Dan bagi PKB kita juga punya tanggung jawab untuk kemudian mengawal. Kayak sekarang misalnya kita juga punya urusan dengan Pak Susaji. Atau kemudian yang lain ada isu-isu yang lain, kemudian kita punya tugas. Panjang misalnya tentang mining, tentang timah. Jadi ini dituntaskan dulu. Tetapi di sisi yang lain beberapa kali Pak Muhaimin juga bilang, menjaga hubungan dengan kekuasaan yang definitif itu udah jelas siapa orangnya yang akan memerintah, itu juga penting karena kita punya pilkada 271. Dan Pak Muhaimin begini, bukan hanya tentang koalisi, tetapi kita juga tidak ingin bahwa kemungkinan-kemungkinan akan ada abuse of power yang itu bisa terjadi di dalam pilkada. Maka kenapa kemudian hubungan dan komunikasi ini perlu dilakukan biar demokrasi kita sehat, tidak ada gangguan dari pihak-pihak manapun termasuk ya quote and quote itu dari kekuasaan sebenarnya kan itu. Dan Pak Prabowo kita percaya sangat terbuka dengan gagasan, jangan cawe-cawe lah gitu. Nah ini kan penting, jadi kalau misalkan kita punya kedekatan kan lebih enak. Janganlah kayak kemarin ada cawe-cawe, biarkan aja kontestasi pilkada ini berjalan sebagaimana adanya, beliau sebagai presiden udah urus republik ini. Tapi ada nggak sih syarat tertentu begitu ya, syarat dan ketentuan berlaku jika memang mau bergabung begitu, harus ngajak ya ketiga-tiganya, Nasdem, PKB dan juga PKS? Kita tidak bisa. Gak bisa nih kalau tiga serangkai gak ada. Ya, betul. Oke. Itu semua pulang kepada beliau yang punya prerogatif. Tapi saya kira tentu akan senang juga kalau misalnya PKB pada akhirnya memang ditawarin dan kemudian membuat keputusan akan ada di koalisi pemerintahan, lalu kemudian teman-teman yang lain, partai-partai yang bersama dengan PKB ini kemudian juga memiliki kesempatan yang... Itu di luar politik kartel itu juga sebuah persoalan bagi demokrasi. Terakhir singkat saja Mbak Wiwi, ini apa yang bisa Anda baca kalau misalkan ketiga Nasdem, PKB dan juga PKS ini benar-benar maju ke Koalisi Indonesia Maju, minim sekali berarti oposisi di sini? Ya, sejak awal memang saya katakan ini khas politik Indonesia ya, karena sistem multipartai banyak gitu, maka ketika kompetisi, kontestasi gitu ya, itu tidak membuat masing-masing dengan pendirian dan misi visi misinya sendiri kan gitu. Maka cair banget karena koalisi yang dibentuk itu koalisi sangat tentatif, jadi tidak ada kewajiban untuk mempertahankan koalisi itu sehingga ya bubar kan begitu saja gitu. Lah ini tentu merepotkan gitu ya untuk suatu kinerja-kinerja yang untuk katakan bisa membedakan. Oh ini ada koalisi perubahan, ini ada koalisi Indonesia Maju. Gitu kan? Sehingga itu yang harusnya dikompetisikan. Lah kalau seperti ini kita kan enggak perlu ada pertanyaan dan tidak perlu ada topik yang dibahas oleh Kompas TV. Kalau semuanya masuk ke dalam koalisi begitu ya. Iya, itu. Jadi ini yang mungkin tetap harus sehat, harus ada oposisi juga di luar pemerintahan supaya juga pengawas begitu ya.
Betul. Oke, okay, baik. Nunuk, saya pikir sangat setuju, oposisi sangat diperlukan dalam demokrasi. Oke, okay, sepakat. Oposisi tetap harus diperlukan untuk menghidupkan demokrasi ini tetap berjalan setidaknya 5 tahun mendatang. Terima kasih Mbak Wiwi telah bergabung bersama kami. Mbak Lulu juga terima kasih. Mas Solih terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang semuanya.